kita tak boleh nak kompromi. Saya memang tak setuju warga asing ni masuk untuk dia bekerja, diambil atas alasan untuk menjadi pekerja oleh industri dan sebagainya, dan tak ada sebab untuk mereka terlibat dalam berniaga. Tak boleh. Sebab itulah saya minta PBT Pengerang dan mana-mana PBT yang lain, no compromise. Mesti dia tak boleh berniaga untuk orang kita.